Seorang tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun Jambi kabur usai menjalani sidang. Aksi tahanan yang kabur saat digiring menuju ke mobil tahanan terekam kamera CCTV. Beginilah detik-detik tahanan kejaksaan kasus pencurian bernama Sandit kabur sesaat setelah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Jambi yang terekam kamera CCTV. Kejadian bermula saat para tahanan usai mengikuti persidangan, digiring menuju mobil tahanan yang berada di Kejaksaan Negeri Sarolangun. Di saat petugas tengah lengah, Sandit mulai melepaskan borgol yang dipasang hingga lepas, lalu melarikan diri ke arah hutan yang berada di belakang gedung Pengadilan Negeri setempat. Melihat kejadian tersebut, petugas pengawal tahanan serta pihak kepolisian yang berada di lokasi langsung melakukan pengejaran ke dalam hutan. Namun sayang, mereka kehilangan jejak dan hingga saat ini Sandit belum ditemukan. Terkait hal tersebut, hingga kini pihak kejaksaan belum memberikan keterangan resmi. Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Ridho Habibullah, iNews melaporkan.